pakaian penggunaan orang kan beda-beda. Nah, bisa sewa dulu di Little Tree House ID. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Eka di Little Tree House ID buat mengganti yoyo color pack card. Nah, kebetulan sekali saya pilihnya warna top nih. Pada saat beli ini kebetulan warna top. Nah, akan dapat kayak gini nih pilihan warnanya apa nih. Nah, ini adalah Baby Zen Yoyo Color Pack, Pack Color atau 6+. Nah, yang saya pakai karena top udah ada di sini, jadi saya ambil untuk warna pink atau ginger. Jadi nggak usah khawatir pada saat anak pertama itu laki-laki mungkin lebih ke biru, ada warna aqua juga. Yang kedua bisa ke warna ginger, tapi sebenarnya ini gingernya sih unisex ya, karena dia bukan lebih ke pink, cuman lebih ke merah bata, orange gitu. Oke, kita buka dulu yuk. Pertama, pada saat mau buka, pastikan bakalnya ini terlepas semua. Oke. Nah, di bawah si pad ini dia ada sangkutan. Sangkutan buat tali, ini juga pastikan terlepas. Semuanya adalah strap aja. Jadi ini sebenarnya paling mudah karena memang didesain untuk kita bisa melakukan semuanya sendiri, strap. Nah, ini strapnya kita pastikan terlepas semuanya. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan kan ini di sini kelihatan jelas. Nah, seperti ini. Oke. Oke, kita pastikan lepas semua untuk spread pad. Lepas strap padnya ini. Oke. Voila. Nah, nih, udah terlepas, kita bisa ganti dengan yang orange. Dengan yang ginger maksudnya. Sorry. Oke. Nah, kita pastikan semuanya sama. Ini ada tali yang tadi saya maksud buat dikaitkan di bagian bawah kursi. Ada lubangnya buat bakal bawah. Ini buat strap samping di paha kanan kiri. Nah, ini buat pundak. Yang di sini bisa sesuaikan usia dan besar anak. Usia dan besar anak di sini ada pilihan saat ada tingkatan 3, 1, 2, 3. Oke, kita masukkan dulu dari bawah. Kita masukkan pertama adalah bakal besar atau bakal yang ada di paha. Nah, yang sekarang kita masukkan strap baku. Jadi, yoyo ini juga lumayan mudah ya buat bersihin. Untuk padnya sendiri bisa kita laundry, noda-nodanya juga bisa dihilangkan dengan mudah. Dan untuk yang bagian alasnya bisa dicuci juga, ini bisa dilepas juga, ini bisa dicuci, dilepas. Dan untuk rangkanya bisa dibersihkan, bisa dilap-lap. Nah, kita akan buka bagian kanopi.
Oke, bentukannya seperti ini. Nanti kita coba bukanya dulu. Sisi semuanya sama nih untuk Baby Zen Yoyo color pack yang sekarang, tapi kurang, saya sendiri kurang paham nih untuk Baby Zen Yoyo color pack ini sebenarnya ada color pack 2 atau ini sebenarnya sama buat si color pack Yoyo Plus. Karena udah beli, dia lumayan tebel ini. Lumayan tebel semua maksudnya yang kita punya. Oke, ini dilepas. Dia ada tali pengikatnya yang di dekat tulang kanopi besar. Oke, saya agak mundur kalau ada seberapa kelihatan. Kalau aku nggak masuk di kamera nggak apa-apa ya. Yang penting kan barangnya. Oke. Yang ini juga ada tali. Nah, ini ada tulang. Ada tali juga yang di dekat tulangan. Ini tali tulangan besar. Ini tali tulangan kecil. Nah, kita tinggal lepas nih tulangan-tulangannya, kita lepas. Tulangannya kita lepas. Jadi ada 4 titik dua tulangan itu dengan 4 titik. Di belakang hanya strap saja. Ada strap panjang dan strap bulatan. Strap bulatan kanan kiri, strap panjangnya. Biasa. Nah, bentukannya ada semacam ini. Oke, kita lepas nih tulangannya. Satu. Nah, ini kita dapat pada saat kita beli rangka. Dan satu lagi tadi di dekat peekaboo window. Dua. Kita pasangkan ya. Nah, pastikan si dorongan ini ada di belakang kanopi. Karena kan buat dorong, jadi kanopinya di depan. Nah, tapi sebelumnya kita pasang dulu ya tulangannya ya. Biar lebih mudah, kita pasang tulangannya dulu. Oke, kita pasang tulangannya. Kita juga pasang tulangannya di bawah. Oke. Ya. Nah, kita tinggal memasukkan tulangannya. Tulangan besar dan tulangan kecil. Tulangan kecilnya. Tulangan besar kali dulu ya, biar gampang. Tulangan besar kita masukkan. Tulangan besar kita masukkan. Nah, ini kan ada tali. Nah, talinya ini buat mengikat biar nggak gerak-gerak si kanopi padnya ini. Smooth banget ya. Dia geser ke kanan, geser ke kiri. Iya, emang Yoyo terkenal banget tuh kalau manuvernya tuh lembut. Bagian atas ini, bagian atas kelihatan kan tulangan bagian atas. Oke, ini yang tulangan juga sebelahnya. Nah, jadi masukin di apa namanya tadi, tulangannya itu satu, dua. Ini tuh tulangan besar ada di bagian handle-nya. Yang besar ada di bagian luar handle, kalau yang kecil dia ada di bagian dalam handle. Nah, pastikan strapnya juga terpasang kembali.
Taraaa, baby Zenyu, yuk siap dipakai dan telah diganti padnya. Taraaa, diputar dulu biar kelihatan kalau warnanya cantik banget buat yang suka warna-warna sweet ginger. Nah, tapi kan kita bisa ganti ini yang warna Little Treehouse ID, sewa lebih mudah dan lebih murah. Hi, and Jemmy.